Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, para santri-santriwati yang kami cintai, dimanapun kalian berada, kami saat ini ingin berbagi kepada kalian melalui Muzayyin Sobri channel ini, siapa Badil. Badil ini merupakan salah satu saudara dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang paling cemburu, dan Badil ini adalah menjadi pepadu Dato Abdul Majid. Karena kecemburuannya Badil ini, sesuai cerita dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, di Musalla Al-Abrar dulu, kalau beliau keluar rumah, mesti beliau menutupi kemaluan istrinya dengan menggunakan kapur. Itulah girahnya, itulah kecemburuan daripada Badil, saudara Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Memang girah, memang sifat cemburu bagi laki-laki kepada istrinya merupakan kewajiban bagi sang suami. Sangatlah tidak baik menjadi suami, suami yang tidak baik, suami yang tidak punya sifat cemburu kepada istrinya. Justru itulah yang diistilahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi seseorang yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, itulah la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga bagi laki-laki yang tidak punya sifat cemburu. Istilah hadisnya namanya dayus. La yadkhulul jannata dayus. Orang yang dayus, orang yang tidak memiliki sifat cemburu. Sang suami, sang laki-laki tidak punya sifat cemburu kepada istrinya, itulah yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga. Dari itulah bukan berarti tidak baik, bukan berarti jelek Badil, saudara Bapak Maulana Syekh yang paling cemburu dan sebagai pepadu daripada Dato Abdul Majid ini, tidak baik. Baik dia, karena itu sudah dijelaskan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah, itulah cerita dari kecemburuannya Badil, saudaranya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dan pada kesempatan ini kami bersama Tuan Guru Ihsan Tuan Guru Ihsan Burhan Kiha. Beliau juga adalah alumni Ma'had, lama ngaji di Musalla Al-Abrar dulu. Beliau kakak tingkat kami, beliau ini lebih senior. Beliau 4 tahun, 5 tahun di atas kami di Ma'had Darul Quran wal Hadis dulunya. Ada tambahan cerita dari beliau tentang siapa Badil ini. Beliau sekarang sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat di bagian Peringgejurang ini. Dan itulah kita mohon kepada beliau untuk menceritakan kepada kita, kepada kalian para santri-santriwati, sekalipun melalui Muzayyin Sobri channel ini, tentang siapa Badil, pepadu daripada saudara Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farruj an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ansyurah fadwa ayid nahdatul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Seperti apa yang dikatakan oleh akhinal mahbub Bapak Tuan Guru Muzayyin Sabri tadi, bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh mempunyai seorang saudara yang sangat luar biasa. Saktinya sangat luar biasa, kebalnya sangat luar biasa, angguhnya di dalam bahasa Sasak, sehingga beliau tidak mempan dengan senjata tajam. Dan pada suatu saat ada seorang yang sangat luar biasa kuatnya di Pulau Lombok, dan pada saat itu di Pulau Lombok ada sebuah tradisi tradisional yang sangat digandrungi, dan untuk menguji nyali, untuk menguji kesaktian, kekuatan yang namanya belanjakan. Datuk Majid ini tidak mau putra-putranya mengecewakan, tidak mau putranya kalah dalam segala segi.
Kalau dalam segi kehebatan, kekuatan, kesaktian, inilah Fadil yang diandalkan. Dalam ilmu pengetahuan, seperti yang kita ketahui bahwa guru besar kita lah Al-Mufrul Maulana Syekh yang diandalkan. Salah satu kehebatan Fadil ini adalah seperti yang tadi, mempunyai kekuatan yang super natural, luar biasa. Pada pertandingan pelanjakan tersebut terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Menurut cerita yang kita dengar dari Al-Maghfurullah sendiri pada Musala Al-Barar, pertandingan tersebut terjadi satu hari satu malam. Satu hari, belanjakan saja. Pas satu hari satu malam, istirahat. Ada istirahatnya, kalau datang waktu istirahat untuk melaksanakan salat dan ya makan dulu, ambil tenaga dulu. Nanti pas habis salat istirahat sebentar lagi, sampai pada sore hari. Salah satu kelemahan daripada musuhnya itu adalah pada rambutnya. Musuhnya itu termasuk ya orang yang tering, mempunyai ampan lolat lah istilahnya kan, ampan lolat. Tapi dengan kelihian, kecerdasan dari Badil ini, maka diambillah rambutnya yang panjang, kemudian dipelinit, oh, diputar-putar di atas, sampai mengatakan ampun, ampun, ampun. Dan akhirnya orang tersebut ya mengalah, dan Datuk Majid pada saat tersebut sangat senang sekali dengan keberhasilan putra beliau. Dan yang satu lagi keistimewaan beliau, Badil ini, ya bisa memindahkan orang tanpa diketahui dari jarak jauh. Ini yang kita lihat supernatural sekarang itu, magnet-magnet sekarang itu adalah bisa dipindahkan dengan dari jarak yang jauh, diangkat dari jarak yang jauh, seperti pesulap-pesulap yang kita saksikan sekarang, selimpat ke siapa itu namanya, lebih ada di Nahdlatul Wathan, bahkan lebih dari itu, lebih dari limbat, bisa memindahkan orang dari tembok yang tertutup, iya, tertutup pintunya, tertutup jendelanya, bisa dimasukkan dengan secara yang gaib, yang sangat luar biasa, supernatural kekuatan. Itu adalah Badil yang ditakuti oleh semua orang, bahkan pemerintah Belanda, Jepang pun ngeri mendengar nama Badil ini. Mungkin ini sedikit cerita tentang Badil, yaitu keluarga adik dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh yang sangat luar biasa kekuatannya.